Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para sahabat pintu karomah yang dirahmati Allah, ruh akan berpisah dari jasad setelah seseorang meninggal dunia dan akan tetap hidup di alamnya. Ada sejumlah pendapat mengenai keberadaan roh setelah meninggal hingga hari kiamat tiba. Secara umum, keberadaan roh yang meninggal dunia terbagi dalam dua keadaan, yakni roh orang mukmin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan roh orang kafir yang mendapat murka Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Ar-Ruh lil Ibnil Qayyim karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ada golongan yang berpendapat bahwa ruh orang-orang mukmin berada di sisi Allah di dalam surga, entah itu syuhada atau bukan, selagi mereka tidak dicegah masuk surga karena dosa besar dan hutang. Namun Allah Subhanahu wa taala bisa merahmatinya. Ini merupakan pendapat Abu Hurairah, Abdullah bin Umar dan lainnya. Golongan lain berpendapat roh orang-orang mukmin ini berada di serambi surga, tepatnya di ambang pintunya. Mereka juga mendapatkan kenikmatan dan rezeki dari surga itu. Ada juga yang berpendapat mereka berada di sebelah kanan Nabi Adam alaihissalam di surga. Pendapat yang menyebut ruh orang-orang mukmin berada di surga ini bersandar dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihanu wa jannatun na'im. Artinya, jika dia orang yang mati itu termasuk yang didekatkan kepada Allah, dia memperoleh ketenteraman, rezeki dan surga yang penuh kenikmatan. Quran Surat Al-Waqi'ah ayat 88-89. Golongan ini juga berhujah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridhoi, lalu masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Quran Surat Al-Fajr. Sementara itu, roh orang-orang kafir setelah meninggal dunia akan berada di neraka. Pendapat lain menyebut roh orang yang termasuk golongan ini berada di Burhud Hadramaut. Menurut riwayat Ibnu Mandah dari Hammad bin Salamah, dari Ali bin Yazid, dari Yusuf bin Marhron, dari Ibnu Abbas dan dari Ali bin Abi Thalib, Burhud merupakan sebuah lembah yang paling dibenci di bumi, sebagaimana dikatakan, lembah yang paling dibenci di bumi adalah sebuah lembah di Hadramaut yang disebut Burhud, yang di sanalah ruh orang-orang kafir ditempatkan. Di sana juga ada sumur yang airnya mengalir di sungai dan berwarna hitam, seakan-akan nanah yang menjadi tempat sembunyian binatang berbisa. Ka'ab Tur berpendapat ruh orang-orang kafir berada di Sijjin, di bumi ketujuh, di bawah pasukan iblis. Ini merupakan pendapat yang salaf dan halaf yang bersandar pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah ar-rafiqul a'la. Ruh orang-orang kafir yang ditahan di Sijjin ini juga diriwayatkan Abu Syeikh dari Hasan
dari Hisyan bin Yusin, dari Abdullah bin Saleh. Juga diriwayatkan Abu Mughirah dari Abu Bakar bin Abu Maryam, dari Damrah bin Hubaib. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan lebih lanjut, orang yang berpendapat demikian menyatakan bahwa roh orang-orang kafir akan berada di sijjin, tergantung pada tingkatan masing-masing. Di samping itu ada juga pendapat yang menyebut bahwa roh orang yang meninggal dunia akan berada di serambi kubur selama 7 hari sejak mayat dikuburkan, dan roh-roh ini tidak akan meninggalkannya. Pendapat ini dikatakan oleh Mujahid. Abu Amr bin Abdul Bar juga berpendapat serupa dengan menguraikan hadis Ibnu Umar yang berbunyi, jika salah seorang di antara kalian meninggal dunia, maka tempat duduknya diperlihatkan kepadanya setiap pagi dan petang. Jika dia termasuk penghuni surga, maka dia pun termasuk penghuni surga. Dan jika dia termasuk penghuni neraka, maka dia pun termasuk penghuni neraka. Dikatakan kepadanya, ini tempat dudukmu hingga Allah membangkitkanmu pada hari kiamat. Ibnu Abdul Bar mengatakan bahwa perkataan Ibnu Umar tersebut dijadikan bukti oleh orang-orang yang berpendapat bahwa roh orang yang meninggal dunia itu berada di serambi kubur. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ini merupakan pendapat Ibnu Bar yang paling benar, karena hadis itulah yang paling baik dan lebih kuat. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berpendapat, apabila yang dimaksud dengan keberadaan roh di serambi kubur adalah waktu tertentu dan temporal, sementara selanjutnya ia akan berada di tempat yang sudah ditentukan, maka ini benar. Tetapi tidak bisa dikatakan bahwa tempat yang ditentukan bagi roh itu adalah serambi kubur, jelas Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seperti diterjemahkan oleh Katur Suhardi. Para sahabat pintu karomah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua, dan segala hajat-hajat kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.